untuk mengamankan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT, pemerintah Kota Bandung terus berupaya mengakselerasi vaksinasi COVID-19 untuk remaja usia 12 hingga 17 tahun. Wali Kota Bandung Oded Muhammad Daniel mengakui, persentase vaksinasi untuk remaja memang masih belum besar. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Menurut Wali Kota, secara keseluruhan progres vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung tertinggi di Jawa Barat yaitu mencapai 87%. Padahal target per 30 September hanya 70%. Menurutnya ini semua berkat kerjasama semua pihak, stakeholder di Kota Bandung. Oded Muhammad Daniel yakin Kota Bandung memiliki karakteristik guyub, yaitu gotong royongnya bagus.